subscribe. Bupati Malaka Dr. Stefanus Priaseren MPH meresmikan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Pitun. Direktur Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Pitun Dr. Oktalin G. Kaswadie mengatakan pembangunan gedung instalasi gawat darurat Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Pitun merupakan karya terbesar sejak berdirinya Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Pitun. Hal tersebut dikatakannya sambil menangis terharu. Dan kami dibantu oleh Bapak Bupati dengan cara Bapak Bupati bertemu dengan Bapak Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan saya itu waktu itu mendampingi beliau langsung untuk meminta atensi khusus, perhatian khusus dari Bapak Dirjen untuk rumah sakit kita, karena kita berada di garis depan. Kita ujung tombak pelayanan di garis perbatasan Republik Indonesia. Dan puji Tuhan, hari ini kita semua bisa hadir dan memiliki gedung ini. Gedung yang menurut saya representatif untuk melakukan pelayanan di sebuah rumah sakit perbatasan seperti di tempat ini. Gedung ini bisa berdiri dan ditunjang dengan bantuan alkes yang memadai, baik bersumber dari APBD maupun dari APBN. Memang pembangunan ini tidak sedikit mengalami kendala. Yang paling banyak adalah kendala faktor teknis alam yang secara manusia di luar perkiraan kita, baik dari pihak rumah sakit kami maupun pihak ketiga yang melakukan pembangunan ini, dan juga dari pihak konsultan tidak menyangka-nyangka bahwa konstruksi batu ini merupakan batu asli, batu karang yang memang susah untuk dihancurkan, sehingga beberapa kali yang seharusnya hanya 2 minggu, tetapi pelaksanaannya dilangsungkan sampai 2-3 bulan hanya untuk menghancurkan batu karang tersebut. Dengan modal pembangunan dan bangunan yang bagus seperti ini, alkes yang canggih tidak cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan, tetapi harus ada sumber daya manusia yang handal di belakang semua itu. Jadi gedung bagus, alkesnya di dalam canggih-canggih, tapi kalau tidak ada SDM yang baik, yang handal, maka percuma gedung yang mewah ini. Puji syukur kepada Tuhan, karena melalui Bapak Bupati bersama jajaran DPRD, Bapak Pimpinan beserta anggota, khususnya melalui Komisi 3, dan lebih khusus Bapak Ketua TAPD, Bapak Sekda, melalui alokasi anggaran yang diberikan untuk rumah sakit ini, maka saat ini kami bisa memiliki dokter spesialis berjumlah 8 orang, dokter umum 13 orang, dokter gigi 3 orang, dokter internship atau dokter magang ada 6 orang, dan dari semuanya yang merupakan PNS Kabupaten Malaka berjumlah 12 orang saat ini. Perlu diketahui bahwa 2 orang sudah menempuh pendidikan spesialis yang dibiayai oleh Pemda Malaka, dan mereka sekarang sudah lanjut ke tingkat, ada yang baru masuk, ada yang sudah tingkat 4. Dan ini adalah aset daerah. 3-4 tahun lagi kita sudah punya spesialis sendiri. Jadi tidak perlu lagi dokter spesialis kita rujuk, karena tidak ada dokter spesialis kita merujuk pasien di tempat lain. Kita tidak perlu pusing cari, saya menawarkan lowongan kerja untuk cari dokter-dokter dari tempat lain. Dan saat ini kami sedang berjuang Bapak Ibu untuk mendapatkan 2 gedung lagi tahun depan senilai
Ya, besar 70 miliar, Bapak Bupati. Itu ada dua gedung, yaitu gedung rawat inap dan gedung poliklinik berlantai 3. Yang sudah di-approve gedung rawat inap senilai 35 miliar, yang sekarang masih kami perjuangkan data dukungnya, ada satu gedung rawat jalan, itu 35 miliar juga. Ya, kita upayakan kita juga bisa mendapatkan hal itu. Kemudian kami masih berharap bantuan dari Bapak Bupati untuk membantu kami melalui jejaringnya di pusat, yang tentu sulit untuk mendembus ya. Saya percaya Bapak Bupati punya jejaring yang kuat dan kami mohon bantuan. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kami sehingga tahun depan kami berharap kita semua bisa melangsungkan acara yang seperti ini lagi untuk meresmikan gedung yang baru dan dengan Bupati yang tetap. Pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Melaka mau berjuang bersama kami untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi cita-cita saya, Bapak Ibu. Saya memprediksi 5 tahun lagi. Sebenarnya saya kemarin sudah mengarah Pak Bupati untuk minta pensiun jadi direktur. Saya sudah capek. Tapi beliau bilang, kau ingat masyarakat Melaka. Ya, beliau sangat tahu saya orangnya seperti apa. Saya punya cita-cita besar, 5 tahun lagi. Kalau kita benar-benar bekerja, kita bisa menjadi yang terdepan di NTT, bahkan di Indonesia. Dari sisi akreditasi rumah sakit, kami sudah mencapai ke tingkat yang paling baik, ke tingkat tertinggi yaitu predikat paripurna atau bintang 5. Namun tentu mempertahankan hal ini tidak gampang. Kami harus tetap melihat ke atas bahwa ada yang lebih baik dari kami. Dan kami harus berkaca kepada mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Akhir kata, Bapak Bupati, saya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betu, atas nama 400 orang staf yang merupakan rekan kerja saya di tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami selama kami melakukan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Bapak-bapak dewan pasti mendapat komplain dari masyarakat. Tetapi melalui kesempatan ini saya mohon doa agar kami bisa berusaha memperbaiki kekurangan kami. Dalam pelaksanaan acara ini pasti ada kekurangan di sana sini, secara manusia wajar. Tapi kami sudah buat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Bupati sebagai pimpinan sekaligus guru dan motivator terbesar kami di bidang kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang siang hari ini hadir di tempat ini, yang merupakan kebanggaan dan motivasi untuk kami bekerja lebih baik. Dan terima kasih, selamat siang. Inilah Badung Melaka, channel berita informasi dan hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.